Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video gue yang lain. Hari yang boring. Biasa kalau hari boring itu selalu kepikiran dadakan mau kemana gitu kan. Nah, hari ini gue ngajak teman-teman kampus untuk nostalgia. Kemana? Ke tempat rahasia waktu kita kuliah. Yoi. Emang masih ada ya tempatnya itu? Insya Allah ada. Nah, sekarang gue lagi sama Bima. Sama Tio. Kelihatan gak? Wih, gila. Nah, sekarang kita lagi on the way buat ke daerah Pancoran buat jemput bodyguard ya. Kita harus pakai bodyguard kemana-mana. Oke? Nantikan terus video gua. Alright, for your information, kita itu kuliah itu tahun 2009. Lulus 2016. Ya. Pokoknya 2009 kuliah ketemu sama anak-anak kelas 2 ya berarti ya. Semester 3 kan berarti? Semester 3 dong. Semester 3 itu berarti kita tahun 2010. Dari semester 3 sampai sekarang. Sampai sekarang deh masih ketemuan. Kampusnya di mana? Nah, salah satu kampus terbaik di Indonesia menciptakan lulusan-lulusan handal dan bisa digunakan di lingkungan pekerjaan, dunia pekerjaan manapun. Yohoi. Universitas Gunadarma, letaknya di Bekasi. Nah, cuma waktu itu kita random juga sih nyari tempat rahasia buat kita nongkrong. Makanya kalau lo penasaran, ikutin terus video gua. Tengah lo, Emilnya tengah. Ketemu lagi sama Andre sama Emil. Pas gue liat dari dia tangan lu bengkok kan? Jujur aja lu sama gue ada apa sih? Sial. Sehat? Sehat, sekarang sehat. Anjir. Kiki diganti sama Tio. Jilid pertama Kikai. Buat Andre, fuck you ada ya men. Itu mah yang... Kagak, itu puncak men. Kumpul, Emil, makan Emil udah bergabung. Andre juga udah bergabung. Jilid pertama menuju lokasinya terlalu sore sebenarnya, cuman ya udahlah kita gas aja lah. Atau jadinya gimana? Oke. Okay. Baik, Mas sesuai titik ya. Iya Pak. Hah? Masuk sini. Yo, iya. Sorry ya, lama ya. Lulus kuliah tahun berapa nyok? Gue masih so bayang-bayang men. Yang cabut karena pemutihan. Oh gitu. Enggak deh, gue veteran. Veteran ya? Jamannya Krisya. Anjay. Lo Mil, lulus tahun berapa Mil? Gue 2008. Kagak lah, lulus apaan dulu? Lulus apaan? Lulus, ya lulus kuliah. Iya, kuliah. Kuliah itu 2014. 2014 ya? 13 dong. Berarti gelar lo apa sekarang? Hey. Gelar lo apa ya? Master. Enggak serius, serius. Grandmaster Seksai. Enggak anjing. Apa gelar lo? Sarjana Komputer. Sarjana Komputer ya? Ya iya. Apa bahasa pemrograman yang lo kuasai? Arai. Gim. Ergui. Kalau gue Ergui Mil. Sama bang. Yo, hai. Lulus kapan yo? Lulus 2014. 2014 ya? 2014. Berarti sekarang gelar lo apa yo? Master. Apa ya? MDF. MDF. MD D3 M up MD anjir. AMD AMD ya AMD MD emang apa kayu MD apa aku pernah lobo lulus tahun berapa Andre? Wah 2013 lulus tahun 2013 ya. Wah ini ngepur nama semester gua tuh ya. Ketika tahu gua ada 3. Lah, lu masih lanjut ke sih? Oh iya, 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 iya. Berarti sekarang lu apa ini lu? Gelar lu? PHD. Pokben. AMD. Dan gua lulus 2016. Single fighter. Akhirnya kita kumpul lagi sekarang. Jadi mau gimana pun, tanggal lulusnya tetap bareng-bareng. Kita
kita gak nyambung kayaknya ngomongin bola. Iya. Kita ngomongin jodohnya yuk. Nah, Samson dong. Jodoh lu udah ada. Samson dong. Oke, sekarang kita udah ada di kilometer 33 menuju destinasi, tempat rahasia kita waktu cabut zaman kuliah. Cuman terlalu sore guys, jadi nanti mungkin ya videonya sedikit gelap kali ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kumpul in the sky. Emil mau traktir makan. Mie lapar. Udah ajan tapi belum bisa makan. Dibawain bekal guys, sama bininya Emil. Makasih Rahma. Tuh tinggal satu no. Dua lagi masih dua. Nah, gua coba. Ada incer itu. Iya. Sama ini diem-diem nih, incer. Lapar pak, lapar. Nih. Mana? Ya, udah malam ya, wis lah. Alright, kita lagi ada di rest area kilometer 68A. Mau sholat maghrib dulu. Kita terus lanjut ke destinasi kita di Merak. Cuma santai aja. Kalau tadi kan kita ngejar biar nggak terlalu gelap, nggak terlalu malam. Tapi ternyata karena tadi ada kendala macet, perbaikan jalan. Ya udah kita enjoy aja lah gitu ya. Oke, okay. Sampai ketemu di Merak. Woi. Tio mana? Tio. Ya. Nggak kelihatan. Mil, nambah gak Mil? Nambah tadi. Kemana? Wah? Kemana? Iya. Gimana Nyok? Wah, ini kangenin banget sih ini suasana kayak gini. Melawan. Lah, madepnya kok kemari? Madep sono lah. Itu ada lagi. Kita udah sampai tempat tongkrongan kita waktu kuliah, guys. Ntar diberesin lagi ya. Ntar diberesin lagi ya. Woi. Ntar diberesin lagi. Iya. Batu ke sono batu. Buat apa batu? Coba lihat Emil. Ini lagi sibuk sama bikin bangku. Nah. Jadi memang dulu waktu kuliah itu ini gue sama teman-teman gue biasanya satu mobil kita kesini buat ya nyorek lah atau pancing-mancing pakai pancingan-pancingan murahan gitu beli di sini. Nah sekarang nostalgia lagi. Ya beginilah nongkrongnya di samping Pertamina. Yuk guys kita makan dulu abis beli nasi bungkus yang tadi. Ya.
bisa dilarang merokok. Mana? Kalau beli nasi padang di sini, mintain airnya. Lihat, nggak tahu gue ini apa? Gimana Mil, pesan-pesan Mil? Alhamdulillah, semoga tetap seperti ini, brother, semuanya. 10 tahun lebih kali ya kita bareng ya. Kencengan gitu. 10 tahun lebih mungkin kita bareng ya. Nostalgia coy, sini tempat cabut zaman kuliah. Next kesini lagi lah. Sama Kiki ya. Boleh. Iya, benar. Kiki, aduh ya Allah. Dia nyebut. Setan. Halo. Ini masih dipakai nggak, powerbank? Masih. Nih. Baru beres ngopi. Halo. Di kedai April. Cia, kedai April. Ini yang lucu lagi. Iya, yang ini. Saatnya kita pulang. Bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Next time kita jalan-jalan lagi. Tetap support channel gue dengan like, subscribe, and share, and delete, and comment. Terima kasih. Yeah, pokoknya next time lebih keren lagi. Atau kita ke Merak lagi tapi dari siang. Jadi bisa ngelihat vibe-nya lebih mantep. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.